العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد. Hadirin sekalian, pada hari ini 30 Januari 2022. Hadirin sekalian, sebuah pertemuan adalah rahasia Tuhan yang tidak kita ketahui. Ketika langit dibentangkan, ketika bumi telah diletakkan, maka terdengar seruan dari singgasananya bahwa setiap makhluk akan hidup berpasangan. Ketika jodoh, ketika rezeki, ketika kematian dan kehidupan telah ditentukan, maka pada hari ini seluruh malaikat pun akan menyaksikan sebuah pertemuan indah, sebuah sunnah Rasulullah, sebuah rangkaian acara pernikahan. Telah hadir bersama kami seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Rusli Effendi, bersama dengan seluruh keluarga besar almarhumah dari Ibu Nur Fadriyah. Bersama kami juga hadir Bapak Adriansyah dan juga Ibu Hajah Suriah yang siap untuk menyambut kehadiran seluruh keluarga besar yang hadir. Seluruh keluarga besar dari rombongan calon mempelai pria telah hadir bersama kami. Keluarga besar dari almarhum Bapak Darwawi bersama dengan keluarga besar Ibu Lailatun Sapinah yang pada pagi hari ini juga hadir Bapak Muhlisin. Hadirin sekalian, ketika prosesi penyambutan akan kami mulaikan, kami akan persilahkan kepada sang calon mempelai pria, Ari Setiawan, untuk dapat maju 2 langkah ke depan. Pada pagi hari ini akan kami sambutkan bersama kehadiran seluruh keluarga besar calon mempelai pria yang hadir. Kami akan persilahkan kepada Bapak Ardiansyah untuk dapat mengambil sebuah simbol penerimaan keluarga baru kami, sebuah rajutan bunga melati yang menandakan kemurnian dan kesucian cinta sejati. Maka kami persilahkan Bapak Adriansyah untuk dapat menyematkan kalung ini sebagai simbol penerimaan keluarga baru kami. Sematkan sebuah simbol penerimaan ini, kami doakan bersama seluruh keberkahan menyertai seluruh keluarga besar yang hadir. Dengan ini Bapak Adriansyah bersama dengan Ibu Hajah Suriah akan mendampingi sang calon mempelai pria Ari Setiawan untuk ditempatkan di meja akad pernikahan. Dengan ini pula menandakan bahwasanya seluruh keluarga besar telah kami terima. Maka akan kami bawa sang calon mempelai pria Ari Setiawan untuk dapat menempati area ijab dan kobul akad pernikahan pada pagi hari ini. Telah kami letakkan penanda dari masing-masing perangkat acara. Silakan boleh duduk sesuai dengan tanda masing-masing yang terletak di meja akad pernikahan, mengundang kesediaannya kepada saksi dari mempelai pria, saksi dari mempelai wanita untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Sebelum kami mulaikan prosesi akad pernikahan ijab dan kobul pada pagi ini, perlu dimengerti untuk seluruh keluarga besar bahwasanya kami memiliki beberapa peraturan yang wajib diikuti. Sebelum kami mulaikan, kepada seluruh keluarga kami mohon untuk mensilent alat komunikasinya masing-masing.
Kepada seluruh keluarga besar yang hadir, ketika rangkaian acara dimulaikan, kami mohon untuk dapat duduk di tempat duduk masing-masing saja. Tidak usah berdiri ataupun mendekat untuk merekam, karena pada pagi hari ini, pada rangkaian acara ini, kami sudah memiliki tim dari Diamond SMR bersama dengan Morning Videography yang akan mengabadikan seluruh momen kebahagiaan kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dian, di hari yang berbahagia ini, tak ada lagi sosok yang mendampingiku. Di hari bahagia ini, tak ada lagi sosok lelaki tangguh di hidupku. Ketika aku hampir menyerah dengan keadaan, selalu ada kasih sayang keluarga yang tak pernah meninggalkan. Kasih sayang nenek dan kakak yang begitu besar membuat aku kuat sampai hari ini. Kak Dian, terima kasih telah sudi dan mau menyaksikan pernikahanku. Terima kasih telah mau menggantikan posisi bapakku. Terima kasih telah menjaga keluarga ini dengan baik. Pada hari ini, aku berizin untuk dapat dinikahkan dengan lelaki pilihanku yang bernama Ari Setiawan bin Darwawi dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Ya, tahan dulu sebentar, Kakak. Tahan dulu sebentar. Bentar, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Nai, saya berwakil pada Bapak dapat menikahkan saudara kandung saya, Rusdiah Devi binti Rusli Pendi, dengan seorang laki-laki, Ari Setiawan bin Darmawi, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lalu an hadana Allah laqad ja'at rusulu binabil haqqo wa nudu antilkum jannatu uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala ali washabihi amma ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 kami dapat bertemu untuk dapat menyaksikan sebuah sunnah Rasulullah, sebuah rangkaian acara pernikahan antara Rusdiah Devi, putri dari almarhum Bapak Rusli Effendi bersama dengan almarhumah Ibu Nur Fadria, dan juga Ari Setiawan, putra dari almarhum Bapak Darwawi dan Ibu Lailatun Sapinah. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Ketika seluruh perangkat acara pada pagi ini telah hadir, maka kami akan bersiap untuk membuka seluruh perjumpaan kami dengan mengajak Anda untuk dapat menundukkan kepala sejenak, mendengarkan sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Guru Idrus. Kepada beliau yang kami hormati, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن
وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin perundangan yang kami hormati, pengantin yang sedang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pernikahan anak kandung Bapak Rosli Effendi, Rosdiah Depi dan anak kandung Bapak Darmawi Haris Setiawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah padanya dalam rangka bina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan kepada kita juga yang sudah berkeluarga lama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, ikutan kita, penutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang selalu setia dan taat mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap syafaat beliau di kemudian hari beserta kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin perundangan yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati dan kami banggakan, calon pengantin berdua yang sedang berbahagia, sebelum kita sama-sama ikuti dan saksikan pelaksanaan yang sakral pada pagi hari ini, yang hadir pada saat ini juga turut mendoakan kepada pengantin kita, mudah-mudahan jadi keluarga yang selalu taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan harapan kita semua mudah-mudahan Allah memberikan keturunan, turunan anak yang soleh dan solehah, selalu taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Untuk itu mari kita awali pelaksanaan ijab kabul akad nikah pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca umur Quran suratul Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazin an'amn alaihim waril maudubi alaihim rabban Nabi Sili wali walidayya wal imhanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'hmaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba' fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nada bainahu wa harrama as-sifa wa awwada 'alayhi wa qala ta'ala wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليهم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال رأتي من المتزوج أفضل من 70 رأة من العنف وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله يحب السواقين ولا السواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتي بالمال بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim quwwata illa billahil aliyil azim asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli ala muhammad allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Nanti hari ini saya terima nikahnya Rosiah Desi binti Rosiah Fendi dengan mas kawinnya perangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah nasyaitan di bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum amarallah bima'am. Akhi Aris Setiawan bin Darmawi, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Rusdiana Depi binti Rosli Effendi, saudara kandungnya sendiri telah berwakil kepadaku dengan mas kawin maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Rusdiana Depi binti Rosli Effendi dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jaba'an bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lib baina qulubina kama allabna baina Adam wa Hawa wa lib bainahuma kama allabna baina Ibrahim wa Sarah wa lib bainahuma kama allabna baina Yusuf wa Zulaikha wa lib bainahuma kama allabna baina Musa wa Safura walib bainahuma kama allabna baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha walib bainahuma kama allabna bainal ma'i wat-tin. Allahumma razuqhuma dzurriyyatan shalihatan fid dini wad dunya wal akhirah wa sa'adatin abadiyah wa razuqna wa husnan khatimah wa a'zami mudimmatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fatubna ma'ash-shahidin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahamar rahimin sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Hadirin sekalian, inilah Rusdiah Devi, putri dari almarhum Bapak Rusli Effendi dan almarhumah Ibu Nur Fadriah. 30 Januari 2022 adalah sebuah tanggal yang paling indah untuk mereka, sebuah tanggal yang tidak pernah kami lupakan, sebuah tanggal yang akan terukir dalam sejarah hidup mereka. Ketika seluruh keluarga telah hadir menyaksikan sebuah rangkaian acara pernikahan suami tercinta pilihannya, yaitu Ari Setiawan yang merupakan putra dari almarhum Bapak Darwawi dan Ibu Lailatun Sabinah. Dengan ini kami serah terimakan pengantin ini dipertemukan oleh Bapak Ardiansyah. Maka kami bawa kedua pengantin kami untuk kembali ke meja akad pernikahan untuk memulaikan sebuah prosesi selanjutnya. Dan hari ini sekalian, inilah kedua pengantin kami yang berbahagia, Devi dan Ari. Ini adalah bakti pertama sang mempelai wanita kepada suaminya, dan mencium tangan suami menandakan rasa hormatnya kepada sang suami. Hadirin sekalian, kami bawa kedua mempelai kami di area meja akad pernikahan. Sebelum kami dudukkan kedua mempelai, ada sebuah hajat dari kedua mempelai pada hari ini, di mana hajat ini ketika kedua mempelai telah dinikahkan sebagai lelaki yang sudah berijab pada pagi ini, Ari Setiawan akan membacakan sebuah surah Ar-Rahman kepada sang istri tercintanya. Akan kami perdengarkan untuk Anda pembacaan surah Ar-Rahman dari Ari Setiawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatagaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wadaha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam, wal habbul asbi wa raihan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabiyai alai rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal luhlu wal marjan fabiyai alai rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal alam fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syah fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban sanabrugu lakum ayyuhas saqalan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'asyarul jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadum min nar yursalu alaikuma syuwadum min nar wa nuhasun falatan tasiran fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhraju bin nawasi wal aqdam fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yasufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يدمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Selanjutnya kami berikan mahar yang sudah dibingkai bentuk akrilik yang tadinya sudah juga dibacakan ayatnya. Ini adalah surah Ar-Rahman sebagai mahar pernikahan juga yang diberikan dari Ari Setiawan kepada Devi. Berucap bismillahirrahmanirrahim, kami sematkan sebuah cincin pernikahan di jari manis sang istri tercinta. Dengan ini menandakan pernikahan telah kami langsungkan sebagai pengingat dan juga pengikat. Sebagai pengingat bahwasanya hari ini Devi memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri yang harus patuh kepada sang suami dan juga nantinya siap untuk menjadi
ibu untuk anak-anaknya kelak. Berucap bismillahirrahmanirrahim, kami pasangkan sebuah cincin pernikahan kepada sang suami tercinta dari Devi. Cincin ini disematkan di jari manis Aris Setiawan sebagai pengingat bahwasanya mulai hari ini memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami yang harus menafkahi sang istri dan menjadi kepala rumah tangga yang juga bertanggung jawab. Senyum. Ketika kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami dan istri, mereka berdua akan kami hadapkan di hadapan kedua orang tua tercintanya untuk bersimpuh sujud memohon ampun atas segala salah dan dosa yang pernah dilakukan dalam sebuah prosesi sungkeman. Kami akan undang kepada Ibu Hajah Surya bersama dengan Ibu Lailatun Sapinah untuk nantinya kami tempatkan di pelaminan. Kami dudukkan bersama bertemu dengan putra dan putri tercinta mereka. Ibu, ini adalah persimpuhan pertama kami di hadapanmu untuk memohon ampun atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan, untuk melebur segala dosa yang selalu kami perbuat. Ibu, pada hari ini izinkan kami untuk memegang kedua telapak tanganmu. Ini adalah tangan yang selalu hangat untuk kami, kedua telapak tanganmu yang tak pernah mengkhianati kami, kedua telapak tanganmu yang tak pernah lelah mengurus kami, kedua telapak tanganmu yang selalu memberikan kami kebahagiaan dan hidup sampai dengan hari ini. Ibu, ini adalah tanganmu yang kami genggam dengan erat, yang selama ini kami lepaskan dengan tidak peduli. Peganglah tangan kami, Ibu. Kedua tangan yang hanya memberi beban kepadamu, kedua tangan yang tak pernah berterima kasih, kedua tangan yang selalu merepotkanmu selama ini. Ibu, entah berapa banyak air matamu yang keluar hanya menangisi kami, entah berapa banyak air susumu yang kami telan yang tak pernah kami ucap terima kasih. Pada hari ini sebagai lelaki yang tangguh, Ari memohon ampun atas segala dosa yang pernah Ari lakukan kepada Ibu. Perkataan kasar yang selalu Ari berikan kepada Ibu, yang menyakiti hatimu, yang menyakiti perasaanmu. Ibu, mungkin Ari terlihat tidak peduli, tapi dari lubuk hati Ari yang paling dalam, Ari sangat mencintaimu. Ibu, meskipun hari ini engkau tak hadir, bukan karena membenci anakmu, bukan karena tak ingin bertemu, tapi karena maut yang memisahkan. Meskipun bukan tanganmu yang kupegang, meskipun bukan dirimu yang kupandang, meskipun Devi tak dapat lagi merasakan hangatnya pelukanmu, tapi dari lubuk hati Devi, Devi sangat mencintaimu. Tapi begitu sakit hati ini ketika Ibu tak pernah hadir lagi dalam hidup Devi. Ibu, Devi mohon ampun atas segala dosa yang pernah Devi lakukan kepadamu. Hari ini di hadapan Devi ada sosok nenek yang mencintai Devi dengan tulus, menjaga Devi selama ini, yang bahkan selalu kami repotkan dan sulitkan. Ibu, ketika engkau tiada, engkau meninggalkan keluarga yang penuh dengan cinta, yang menyayangi kami, yang tak pernah mengkhianati dan meninggalkan Devi sendiri. Pada hari ini, sebagai anak yang kau cintai, Ibu, sebagai pelebur dosa kami, izinkanlah kami untuk mencium kedua telapak tanganmu. Silahkan boleh dicium tangan ibu dan nenek. Ini adalah tangan yang sangat mencintai kami, tangan yang mengangkat kami saat pertama kami dilahirkan. Izinkanlah kami, ibu, memberikan sebuah hadiah yang kau rindukan, sebuah pelukan yang tak pernah kami berikan. Izinkanlah kami untuk memelukmu. Devi dan Ari boleh dipeluk ibu dan nenek. Peluk dengan erat. Ini adalah
harta yang paling kalian cintai, orang yang paling kalian sayangi. Kami mohon ampun atas segala salah kami, Ibu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berterima kasih telah dihidupi selama ini. Kami berterima kasih selama ini telah disayangi dan juga diberikan apapun yang kami mau. Pada hari ini, Ibu, sebagai pelebur dosa ini, kami berterima kasih telah diizinkan menikah pada hari ini. Silakan Ibu dan Nenek boleh dicium kening anaknya. Orang bilang engkau adalah ibu mertua yang tidak pernah tahu bagaimana kami dibesarkan. Tapi bagi kami, engkau selayaknya ibu kandung Devi. Ibu, terima kasih hari ini telah menerima kami apa adanya, menerima segala kekurangan kami. Mungkin di awal pertemuan banyak ketidakcocokan antara kita. Tapi mulai hari ini kami akan belajar untuk menjadi anak yang terbaik. Ibu, kami hadir bukan sebagai pemisahmu dengan anakmu, bukan sebagai perenggut kebahagiaanmu, tapi kami hadir sebagai penjamin masa tuamu yang akan mencintaimu, merawat anakmu, dan membahagiakanmu. Ibu, kami tahu artinya perpisahan, kami tahu artinya ditinggalkan. Maka hari ini kami bersyukur memiliki ibu yang baik hati, yang menerima kami dengan tulus. Nenek, terima kasih telah menerima Ari, telah menerima seluruh keluarga Ari. Kami mohon maaf apabila selama ini kami memiliki salah, memiliki perlakuan dan perkataan yang tak pantas. Sebagai pelebur dosa ini, izinkanlah kami untuk berbakti pertama kepadamu, Ibu. Silakan boleh dicium tangan Ibu. Dan Nenek, silakan. Silakan boleh dipeluk Ibu dan Nenek. Selanjutnya akan kami persiapkan sebagai pengganti almarhum ayah tercinta kami. Kami undang Bapak Ardiansyah dan juga Bapak Muhlisin. Kami persilahkan untuk dapat maju menempati pelaminan yang akan diarahkan dari tim Mahakarya Wedding Organizer. Tapi pada hari ini Bapak kami tak hadir bukan karena tak mau. Bapak tak hadir bukan karena membenci kami. Bapak tak hadir bukan karena sakit hati kepada kami. Bapak, meskipun engkau hari ini tak hadir melihat pernikahan anakmu, meskipun tanganmu tak lagi dapat kurasakan dan kupegang, meskipun pelukanmu tak dapat lagi kurasakan sampai kami lupa bagaimana dipeluk seorang bapak, tapi dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami masih mengingat bagaimana besarnya cintamu kepada kami. Bapak, kami mohon ampun atas segala salah yang pernah Ari lakukan, yang pernah Devi lakukan. Kami hanya bisa memberikan doa sebagai pengiringmu di sana. Bapak, ketika engkau tidak ada pada hari ini, engkau memberikan keluarga yang mencintai kami. Sebagai kakak yang mencintai adiknya, kami berterima kasih kakak telah hadir, telah mau, telah melihat dan menyaksikan pernikahan ini. Kakak, ketika Devi memiliki salah selama ini, kami mohon maaf. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik, yang telah menjaga adikmu ini. Terima kasih telah menjadi saudara yang mau mendengarkan. Terima kasih telah menjadi saudara yang mau menjaga kami, yang tak pernah meninggalkan kami. Kakak,
ketika kita tahu saling ditinggalkan bagaimana rasanya. Mulai hari ini kami tahu bagaimana saling menjaga cinta ini. Doakanlah kami menjadi keluarga yang paling berbahagia. Pada hari ini sebagai pelubur dosa Devi dan Ari, izinkanlah kami untuk mencium kedua telapak tanganmu. Silahkan dicium kedua telapak tangan kakak dan juga paman, kakak ipar. Silahkan boleh dipeluk. Ucapkan terima kasih kepada kakak yang mencintai kalian selama ini, mau menjaga, mau merawat, mau peduli. Terima kasih telah menjadi saudara yang mencintai kami sampai dengan hari ini sebagai pengganti orang tua. Hari ini kami mohon maaf apabila kami memiliki salah. Doakan kami nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Izinkanlah kami bersimpuh sebagai pelebur dosa kami. Ketika kami masuk ke dalam kehidupanmu, jangan pernah bedakan kami dengan adikmu dan saudaramu yang lain. Ketika kami masuk kehidupanmu, jangan pernah bedakan perlakuanmu kepada kami. Sayangilah kami, terimalah kami seperti halnya kami menerima satu dengan yang lainnya. Kakak, ketika kami menjadi keluarga, kami berjanji di hadapanmu untuk tidak pernah saling meninggalkan. Kami berjanji untuk saling setia dan menjaga. Kami berjanji untuk saling mencintai dan tak menyakiti. Di hadapanmu, kami berjanji untuk saling membahagiakan. Mungkin di awal pernikahan akan banyak sekali cobaan untuk kami, tapi doakanlah kami untuk kuat. Doakanlah kami menjadi keluarga yang paling berbahagia, keluarga yang utuh, sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebagai pelebur dosa ini, sebagai ucapan terima kasih kami juga, izinkanlah kami untuk mencium dan memelukmu. Silahkan dicium tangan kakak. Silahkan Ari boleh dipeluk kakak. Senangnya jadi pengantin.
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Hadirin sekalian, seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan hari ini telah bersiap untuk menyambut bersama kedua mempelai kami yang paling berbahagia. 30 Januari 2022 adalah sebuah tanggal yang paling indah untuk kami semua. Sebuah tanggal yang tidak akan pernah kami lupakan. Kedua orang tua tercinta yang nantinya sesaat lagi akan kami hadirkan bersama untuk Anda. Namun kembali lagi kami mengundang kepada seluruh keluarga besar untuk bisa ikut bergabung bersama kami untuk menyaksikan sebuah wedding entrance pada siang hari ini. Januari 2022 hadirlah kedua orang tua yang kami cintai. Memang sudah tak lagi lengkap, tak lagi dapat hadir bersama. Mereka adalah orang tua pengganti sebagai wali yang hadir untuk kebahagiaan putri tercinta kami. Tanpa kehadiran almarhum Bapak Rusli Effendi dan juga almarhumah Ibu Nur Fadriah, hari ini kami hadirkan Bapak Adriansyah bersama dengan Ibu Fia Alfiani. Dan juga kami hadirkan untuk Anda seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Darwawi dan juga Ibu Lailatun Sapinah. Hadirin sekalian, dalam prosesi penyambutan ini akan kami awalkan sebuah keluarga yang mendidik putra tercinta mereka, menjadikan putra yang sangat bertanggung jawab, menjadi putra yang sangat mandiri. Inilah hadir Bapak Muhlisin mewakili almarhum ayahanda tercinta kami Bapak Darwawi bersama dengan Ibu Lailatun Sapinah, dan hadirlah bersama kedua orang tua tercinta dari mempelai pria. Boleh kami dengar tepuk tangan dari Anda semua untuk kedua orang tua tercinta dari mempelai pria. Berjalan pasti dengan kebahagiaan yang mengiringi kedua orang tua tercinta kami pada hari ini, dengan penuh harapan serta restu yang diberikan, bersiap untuk menyaksikan kebahagiaan putra tercinta mereka. Kakak yang kami cintai, yang hadir sebagai wali dari mempelai wanita, menggantikan almarhum Bapak Rusli Effendi, dan juga hadirlah Ibu Fia Alfiani sebagai pengganti dari almarhumah Ibu Nur Fadriah. Inilah Bapak Adriansyah dan Ibu Fia Alfiani, dan inilah kedua orang tua tercinta dari mempelai wanita. Boleh kita beri tepuk tangan kembali yang sangat meriah untuk kedua orang tua tercinta kami dari mempelai wanita. Sangat bahagia pada hari ini kedua kakak tercinta kami hadir melihat kebahagiaan adiknya yang juga pada hari ini telah melangsungkan sebuah pernikahan yang paling indah. Ini adalah ketika perjalanan cinta mulai dari saling mengenal, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mengerti. Hari ini mereka hadir sebagai pasangan yang mampu bertahan dalam sebuah cobaan, pasangan yang mampu bertahan dalam sebuah kesetiaan. Ini adalah pasangan yang paling berbahagia pada hari ini. Hadirlah 30 Januari 2022 pasangan yang paling berbahagia. Boleh kami minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk Devi dan Ari. Diiringi musik indah, persembahan Diamond Entertainment, kedua mempelai kami hadir dengan penuh rasa bahagia pada hari ini. Inilah kedua mempelai kami yang paling berbahagia, Rusdiah Devi, putri dari almarhum Bapak Rusli Effendi dan juga almarhumah Ibu Nur Fadriah. Dengan senyum yang bahagia, kami sambut bersama inilah Devi dan Ari. Boleh kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Devi dan Ari. Pancar dari kedua mempelai kami, inilah kedua mempelai yang akhirnya bersatu dalam pernikahan.
menggunakan gaun yang sudah dipilih sejak lama, yang sangat diimpikannya. Pada hari ini mereka bersiap untuk menerima seluruh doa baik dari Anda. Dan inilah kedua mempelai kami yang berbahagia, Devi dan Ari. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Devi dan Ari. I'll be waiting, all those nights you do is right. You'll be the princess, I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. Romeo, say me, they try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's a real. Don't be afraid.
menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu tak berbeda dari seharusnya. Tatapanmu, senyumanmu, tiada apa.
cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada meski tanpa batas mara. Mengapa sampai kau belum tua satukan kisah hatimu. Cintaku
sehingga menjadi keluarga mereka harus saling tahu dan terbuka, saling menikmati apapun yang mereka lewati bersama dengan kesetiaan, dengan air mata, dan juga dengan kebahagiaan yang akan mengelilingi mereka. Kita akan menyaksikan dalam momen wedding cake ini dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan boleh diberikan suapan pertama sebagai pasangan suami dan istri. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Devi dan Ari. Lagi 3, 2, 1. Tahan dulu, tahan sampai besok. Oke, terima kasih. Merupakan hari yang paling indah untuk kami saksikan bersama. Saling mengenal satu sama lain, saling bertahan, saling mencintai. Hari ini kami akan saksikan bagaimana momen kebahagiaan mereka berdua. Pada hari ini kita akan saksikan bersama bagaimana cinta dan kasih sayang anak mereka balut dengan indah. Jalan 3, 2, wedding kiss. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Devi dan Ari. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai kami yang paling berbahagia, Devi dan Ari. Sudah kenal sama Devi udah berapa lama? Dari 2018. 2018 kenalnya, baru kenal atau baru pacarannya? Baru kenal. Kenal, terus pacaran? Iya, udah lama. Tahun 2000? 2019. 2019. Bulan 1 2019. Berarti 3 tahun ya, aku ngitung 3 tahun. 3 tahun pacaran, habis itu memilih untuk menikah. Kenapa kamu pengen menikah dengan Devi? Boleh saling berhadapan. Nih, jadi kalian bisa saling melihat satu sama lain. Apa sih yang kamu suka dari Devi selain dia cantik? Oh, orangnya gimana? Devi itu orangnya gimana kalau menurut Ari? Pintar ngambek. Oh, iya. Oh, pintar ngambek. Anu, terus apa lagi? Perhatian. Terima apa adanya. Terus? Terus gimana Ari? Selain itu, selain perhatian, terima apa adanya. Tulus. Yang kamu tulus. Yang kamu ingat selama bersama dengan Devi, yang paling bikin kamu kangen apa nih? Transferannya mungkin apa? Oh ya, sok cowoknya yang TF. Apa yang sering bikin Ari kangen sama Devi? Suka dimasakin nggak sih kalau di rumah? Sudah pernah? Pernah. Udah, enak nggak? Jujur? Enak. Oh enak. Enak betul. Enak betul. Habis ini buka catering ya? Betulan. Kalau Devi sendiri, Devi gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah bahagia, senang, terharu, campur aduk perasaannya. Mungkin
Kalau menurut Devi hari ini orangnya gimana? Kalau kita lihatnya pendiam, kayaknya kalem. Kalau menurut Devi orangnya gimana? Kalem di awal. Kalem di awal. Berarti nanti malam tahu ya. Terus? Baik orangnya. Baik. Sopan. Sopan. Gak suka marah-marah. Sabar berarti ya. Sabar. Sabar orangnya. Sabar banget. Yang paling Devi suka dari Ari apa? Yang bikin Devi kangen sama Ari? Rajin. Rajin sama sabarnya sih. Rajin ya, sama ya. Sabarnya. Harapan ke depan apa, Devi? Kalau harapannya kayak gini terus, gak ada berubah-berubahnya. Amin, semoga terus-terusan sayang ya. Kalau ada masalah apapun dibicarakan coba ya, diomongin baik-baik ya. Kalau hari ini Devi perasaannya bahagia melihat keluarga besar yang berkumpul. Mungkin ada ucapan untuk keluarga juga yang ingin disampaikan dari Devi. Untuk keluarga, terima kasih banyak yang sudah bantu dari awal, yang datang, yang ikut memeriahkan. Terima kasih. Belum bisa balas apa-apa masih. Pokoknya terima kasih yang udah bantu dari awal, mulai dari lamaran, akad, sampai resepsi. Terima kasih sudah jadi penggantinya Ibu. Ya. Buat Devi. Hari ini orangnya romantis enggak menurut Devi? Enggak. Dia lebih spontan orangnya, jujur. Oh, spontan. Ya. Udah enggak ada programnya itu. Oke. Kalau misalnya kita lihat mereka berdua pasti bahagia sekali pada hari ini. Ari, mungkin ada yang belum pernah kamu katakan untuk Devi. Hari ini mungkin kamu ingin mengatakan sesuatu yang selama ini belum pernah dikatakan langsung. Mungkin via chat aja, beraninya apa. Yang selama ini perasaan yang terpendam. Mungkin ucapan terima kasih. Mungkin permohonan maaf selama ini sudah menunggu lama atau bagaimana. Boleh disampaikan Ari kepada istri tercintanya. Pertama, kalau saya ada salah, mohon maaf, lahir batin, minta ridho, minta ikhlas. Sama yang Devi tahu, aku tulus cinta sama Devi. Dari Devi? Kalau dari saya, terima kasih sudah selalu ada. Selama Ibu ada, selalu bantu, selalu nggak pernah hilang. Pas saya butuh ada terus. Dari Ibu ada sampai Ibu nggak ada, nggak pernah berubah. Semoga seterusnya kayak gini terus. Jadi imam yang baik buat keluarga. Amin. Boleh mikrofonnya kita ambil. Boleh dipegang tangannya. Pegang berdua. Pada hari ini tangan hangat ini akan menemani kalian sampai dengan nanti, sampai dengan maut memisahkan. Sebagai pengobat rasa rindu, sebagai pengobat seluruh harapan yang selama ini akhirnya tercapai. Kita akan berikan sebuah kehangatan untuk mereka berdua. Dalam hitungan tiga, Ari boleh memeluk istri tercintanya. Dalam hitungan tiga, dua, satu, silahkan boleh memberikan pelukan paling hangat. Terima kasih telah bertahan selama ini. Terima kasih telah mencintai dengan tulus. Terima kasih telah menerima apa adanya. Kita doakan bersama semoga mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ari dan juga David. Terima kasih. Oke, sudah Ari, kita lanjut nanti malam ya. Kepala dulu. Mari bergembira bersama-sama. Maju hilangkan hati. Hei, kalah harta tepuk tangan. Sekarang semuanya maju ke depan. Boleh dua-duaan asal tetap. Kita ajak semuanya maju ke depan. Hey.
Pepin bisa kesel baru. Maju terus. Yeah.
datang sama siapa? Hah? Datang ke sini sama siapa? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Cucu. Oke, mana anaknya? Ibunya boleh nikah lagi? Gak boleh, gak boleh. Kebanyakan. Ibu doanya buat Devi dan Ari apa? Aku berdoa sama anak pian dua ini, mudah-mudahan jodohnya langgam, diberikan sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Dan patuh sama suami. Amin. Dan suami juga harus ikut sama istri gimana. Amin. Oke, silakan boleh foto bersama. Foto dulu. Nah, ibu foto, foto. Ya, oke. Sekarang breastmate-nya mana tadi? Semuanya maju lagi, maju lagi. Kita kasih lagu yang seru untuk sore hari ini sebelum kita akhiri perjumpaan pada sore hari ini. Kita ajak lagi maju. Thank you.
Daniel, that was a hit.